kalau di anu nama lamanya Sahadewa. Sahadewa. Sakula itu udah Sakula. Anu Sahadewa. Sahadewa. Ini Sahadewa Sahadewa. Oke. Okay. Jadi dalam adegan ini kan Rani ini udah mengarahkan kadganya, pedangnya ini untuk menebas leher Sahadewa, karena Rani ini tuh bisa kembali ke wujud asalnya sebagai Kawata atau Uma apabila diruat. Dan medium ruatnya itu yang diminta ya, Sahadewa. Inilah yang menyebabkan mengapa Kunti itu sangat berat, karena Sahadewa itu gandelane ngati, anak ragil. Anak ragil itu kan biasa ya, di keluarga itu sing sangat di apa ya, sangat disayang, karena itu berat. Apalanya enggak mau melepaskan, tapi karena dirasuki oleh anak buahnya Ranini itu, akhirnya dia mau mengorbankan anaknya. Nah, ini yang menarik perhatian kita. Ketika Sahadewa itu mau ditebas lehernya, ini Semar. Ya, Semar itu. Semar ini ya. dia posisinya di belakang Randu Alas. Ini Randu Alas. Ya, benar, Randu Alas. Nah, Randu Alas. Jadi Randu Alas itu lawas itu. Nah, ini di tempat upacara itu di Setra. Di Setra ya, itu ya kuburan. Kayak kuburan, karena itu hantu-hantu ini. Oh, saya pikir ini tumbal yang lain, Pak. Enggak ya. Kayak di penataran itu, yang Pak terbang, cerita itu ya. Bukan terbang. Ini karena ini konteksnya Setra. Oke, okay, oke, okay. Malam hari. Nah, Semar diam-diam itu menaburkan beras kuning. Ya. Oleh karena itu ya, dalam ruat masa lalu ya, menabur beras kuning itu penting. Dan itu tidak hanya di Jawa, di Kutai itu. Itu untuk menolak bala itu ya, menaburkan beras kuning. Semar menaburkan beras kuning dan membaca. Nah, mantra ini yang kemudian di Bali akhirnya juga dipakai dijadikan sebagai mantra utama, yaitu Ongkara. Membacakan mantra-mantra Ongkara. Nah, bersamaan dengan itu, ketika ditebas, mau ditebas itu terjadi perubahan. Nah, ada satu varian yang mengatakan ini kadganya itu kena wiwi. Wiwi itu biri-biri, Mas. Aku itu kaget, loh. Jadi kok mirip, baru cerita di dalam Islam Ismail. Nah, Ismail. Yeah. Jadi inilah yang sebenarnya menggambarkan tentang peralihan dari human sacrifice ke animal sacrifice. Okay. Walaupun untuk kepentingan ilahi, ya humanisme itu mesti tetap dihargai. Iya. Terus menumbalkan manusia. Akhirnya digantikan oleh binatang. Ya. Nah, itu. Nah, ini mirip dengan apa Nabi Ismail ya. Itu kan juga dari human sacrifice ke animal sacrifice. Nah, itu. Nah, jadi ini Semar ini sangat sangat berperan itu ya dalam proses peruatan Rani ini itu. Itu ya. Setelah diruat itu maka berubah ini anu Setra Gandamayu. Setra Gandamayu. Setra Gandamayu. Setra Gandamayu yang kemudian jadi Setran Gondomayet. Setra Ganda Mayu gitu ya. Mayu. Jadi sebenarnya Mayu itu dari bukan mayet ya, Mahayu. Mahayu. Jadi Setra tapi gandanya hayu. Jadi yang berbau harum. Sebenarnya bukan mambu mayet itu batang. Bukan mambu batang, itu Mahayu. Jadi Ganda Mahayu. Setra Ganda Mahayu. Jadi Ganda Mayu terjadi Pesetran Gondomayet menurut istilahnya. Ada sedikit pergeseran arti. Nah, ini setelah ruatan ini jalan diruat, Setra Gondomayet itu berubah menjadi taman yang indah yang bersambungan di sini. Jadi Ramini atau Durga atau Bhagawati. Durga jadi Uma ya. Ya, Uma. Sebagai Uma, sebagai Parwati. Terus Setranya jadi taman yang indah, ada bangunan dengan Meru susun lima ya, itu bangunan panggung dan seterusnya. Ini anu mengaturkan mengaturkan sembah kepada kepada Uma Parwati, ini diikuti Semar. Nah, nanti ini yang kemudian yang dicerita itu pentingnya, nah Sahadewa inilah yang kemudian mendapatkan panah Mas dari Bhagawati, yang nanti itu sangat penting ketika terjadi perang itu ya. Itu. Dan ini si Sahadewa itulah oleh Dewi Parwati, Dewi Uma itu diberi jejuluk ya, diberi nama sebutan Sudamala, karena
mengakhiri dah. Ya, mengakhiri, ya, meniadakan mala. Mala itu ya putuk ya, sakala yang kepada Dewi Uma atau Parwati ditutup oleh suaminya sendiri ya. Itu menjadi ranini itu, ya, itu. Nah itu. Nah dia kemudian diminta nantinya agar dia ke utara. Pergi ke utara, kamu pindah ke satu tempat namanya Pangalas. Di situ ketemu, nanti akan ketemu Tambra Petra. Di tempat itulah kamu akan menemukan jodoh, gitu ya. Nah, Tambra Petra waktu itu kebutaan. Nah, nanti dia sembuh dari buta itu juga berkat perbuatan yang dilakukan oleh Sahadewa. Jadi dalam cerita Sudarmala itu paling tidak Sahadewa itu merupakan tiga tokoh. Jadi yang pertama Ranini atau Durga ya, Kakawati itu, kemudian yang kedua berhasil membuat mertuanya ya, nah, mertuanya Tambra Petra. Nah, nanti ketika DN anu ngabi karo anaknya Tambra Petra itu nanti lahir Sri Tanjung itu. Nah, karena cerita Tanjung itu sambungannya Sudarmala. Jadi Sudarmala lebih awal baru Sri Tanjung. Karena itu kenapa yang Tegowangi itu Sudarmala, tapi yang apa Surawono, yang Tegowangi ya, Surawono, Surawono ini Sri Tanjung. Jadi delok tuwe ya tuwe Tegowangi. Karena relief itu lebih awal. Baru Sri Tanjungnya ditempatkan di Tegowangi semacam itu. Nah, jadi itu kisah yang kemudian bersinambung. Jadi kalau ini masih sedikit banyak kan seono anune ya, seono dewata-dewata hadir. Tapi nanti kalau di Sri Tanjung itu lebih warna Jawanya lebih kental. Tapi Bhagawati muncul lagi ketika suami dari Sri Tanjung, Sidapaksa itu kan sempat mau bunuh diri tuh dia. Karena dia merasa menyesal istrinya mau bunuh diri, ketemu Bhagawati gitu. Wah, dimarah-marahi gitu. Kamu enggak melakukan bunuh diri ini jadi salah pati dan macam-macam. Kamu kembali aja ke Prangalas, nanti aku akan ketemu lagi pada istrimu yang sudah dibunuh itu, dan seterusnya akhirnya ketemu lagi. Happy ending itu nanti ketemu lagi di Prangalas. Yang panel itu berikutnya Pangkon itu ya. Ujung-ujungnya itu happy ending itu. Nah itu jadi bersinambung lah. Bersinambung gitu. Jadi dua kisah ya yang masing-masing punya judul sendiri-sendiri tapi bersinambung. Nah, di sini yang menarik Sudarmala itu hadir di Suko. Nah, monggo mau teman-teman mau mengapakan ya, monggo tergantung kocok-kocok Solo tuh. Apa nih sudah bolojo ya? Patepirawati. Nah, ini Mas yang cerita sunya itu ditulis di sini. Nih. Bimas ini ya. Ini ada Chandrakala. Terus ini ada angka tahunnya ya. Ya. Jadi antara angka tahun dan kalau ini kan Chandra Sengkala Lombo, kalau ini kronogram angka tahun ini sama. Jadi kalimatnya jadi angkakan. Nah, ini pas Bima ini, kalau Kalanjaya ini. Nah, Bima juga berjasa meruat ini karena sebenarnya dua raksasa ini Kalantaka dan Kalanjaya itu kan dia Widianu tau, Widyadara tau, dikutuk oleh Dewa Siwa, turunkan ke dunia gitu ya. Nanti akan kembali lagi kalau ketika dibunuh. Nah, yang Bima membunuh Kalan Jaya, yang Kalantaka itu nanti dibunuh oleh Sahadewa. Ya, Sahadewa. Dan karena mereka dikalahkan dibunuh itu, maka raksasa ini kembali ke wujud aslinya sebagai Widyadara. Jadi yang diruat itu yang dikutuk itu dua, Ranini juga dikutuk oleh Siwa, yang dua Widyadara itu juga dikutuk oleh Siwa, sama-sama diturunkan ke dunia. Nah, ini kisah ini jadi penting. Makanya kemudian juga sebenarnya tokoh peruat yang di kisah pewayangan itu sebenarnya bukan semata-mata Bima. Bima iya, Bima itu kan peruat lah. Karena itu nek wayang peruat itu sing akhir pertunjukan itu kan Bima. Juga sebenarnya yang agak dilupakan orang itu bahwa Sahadewa itu juga tokoh peruat. Itu yang di Jawa kayaknya wis ditinggalkan. Bima sing sik. Sekarang huruf ini huruf kategori huruf apa? Kalau ini jadi aksara itu kan ada Jawa kuna, ada tengahan. Ini yang Jawa tengahan. Jadi huruf-huruf di abad-abad ke 15. Jadi sebenarnya mulainya agak awal 13, 14, 15. Ini yang kalau di sini kan huruf-huruf di tahun-tahun 1000. Bukan kategori Jawa kuno, Jawa tengahan. Tengahan.
Tengahan bukan Jawa Tengah, oh, bukan. Provinsi Jawa Tengah lah. Ya. Jadi ada kuno, periodisasi ya. Baru, mana lah? Ya periodisasi. Oh, waktu jadi ya. Bukan tengah area lah ya ini, tengah waktu maksudnya. Ya. Jawa Tengah. Nah ini beberapa puno kawan ya kita senang. Ini aku sing agak kan ini. Ini ada ini itu ya. Anda lihat ya. Ya, tokoh ini perempuan ya, yeah. Karena itu dia bersusu. Inilah Nitowo. Nitowo itu inangnya Tambara Petra. Nah, Nitowo itu nanti dinikahkan oleh Tambara Petra itu dengan Semar. Oh. itu di Sudamala. Jadi kita akan kenal nih Nitowo itu. Sopo aja nih. Itu inangnya Tambara Petra, bujuri Semar. Gitu. Kalau di kisah ini loh, orang sih, oh Kanestren. Itu kayaknya anyar itu. Itu ya, Sultan Agungan. Ya, ya. Tapi di Sudamala itu bojone Nitowo ini. Jadi digambarkan kepanjang-panjangan deh kayak apa ya? Ada limbuk cangik. Ya, limbuk cangik. Ya, ya, ya. Mendekati cangik. Ya, 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 cangik. Kan mendekati cangik. Ya, 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 benar. Kan kepanjang-panjangan tadi ya. Terus tinggi itu. Ini Nitowo. Nitowo ini. Ini didik ini Nitowo butuh ini.